Selamat datang di Kempes TV. Diisukan mau menikah, Rizky Billar ternyata beli rumah tak jauh dari kediaman Lesti. Saat ini, nama Rizky Billar selalu dihubungkan dengan sosok Lesti. Keduanya pun menjadi pasangan favorit banyak orang, dan diharapkan benar-benar jadian, bahkan menikah. Apapun yang berhubungan dengan keduanya pun selalu dianggap tanda kalau Rizky dan Lesti memang sedang pacaran serta segera melangkah ke arah yang lebih serius. Seperti halnya saat Rizky diketahui punya rumah di daerah Bintaro dan dianggap dekat dengan kediaman Lesti di Tangerang. Kedekatan tempat tinggal ini pun disebut sebagai tanda mereka akan menikah. Kebetulan aja pas rumahnya dapatnya di sana di Bintaro. Ya doain yang terbaik aja, kata Lesti. Rizky pun juga sudah ditanyai soal lokasi rumahnya. Ia lalu menjelaskan kalau sebenarnya daerah bukanlah hal yang penting baginya dalam mencari atau membangun rumah. Saya daerah sih nggak terlalu mikirin. Yang penting punya rumah yang nyaman, yang bisa orang tua saya juga nyaman nematin dan sesuai dengan selera saya, jelas Rizky. Kakak Lesti, Benny juga rupanya tahu kalau Rizky punya rumah yang tak jauh dari kediaman adiknya. Sebagai kakak, ia hanya berharap yang terbaik buat Rizky dan Lesti. Gak apa-apa dong, kita kan gak bisa ngatur orang mau tinggal di mana. Ya kalau misalkan lebih dekat, bersilaturahminya lebih dekat, juga lebih enak. Kalau ada apa-apa bisa bantu, kata Benny. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.